Oke, okay, nah untuk kalian nih yang penasaran dengan berapa kali sih shoot yang dihasilkan oleh senapan angin PCP Predator Ghost Warrior, kalian bisa merapat di video kali ini. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bediler, salam satu lara, salam bediler ya. Jumpa lagi dengan saya pastinya di channel GSA Sport Indonesia. Dan kali ini kita akan kasih sebuah pembuktian nih kepada teman-teman semua yang ada di rumah, terkhusus untuk kalian pecinta senapan PCP Predator Ghost Warrior, maupun juga untuk kalian yang masih bimbang, masih ragu mau beli senapan Ghost Warrior atau yang lainnya. Ya, kira-kira pertimbangan-pertimbangan apa sih yang kalian masih bingungi ya teman-teman, dan juga kira-kira apakah kalian setelah tonton video ini kalian semakin srek beli Ghost Warrior atau tidak ya, seperti itu. Nanti mungkin video ini bisa menjadi salah satu pertimbangan dan juga sebagai bahan referensi untuk kalian ya, pastinya seperti itu. Oke teman-teman, nah jadi siapa tahu video kali ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk teman-teman bediler yang memang ingin berniat beli senapan PCP Predator Ghost Warrior. Jadi pastikan kalian tonton videonya dari awal sampai habis supaya tidak terlewatkan sama momen-momen ataupun juga proses pembuktian dari senapan PCP Predator Ghost Warrior ini. Kali ini kita akan coba untuk uji tembakan ketika senapan ini diisi full angin 2700 PSI ya. Dan kali ini kita gunakan saja mimisnya itu pakai mimis jawara ya teman-teman bediler. Sekedar informasi juga, beda mimis itu pastinya juga beda jumlahnya atau beda hasilnya ya. Jadi tidak jadi patokan juga kalaupun kalian pakainya mimis yang bagus sekali, nah itu hasilnya belum tentu sama teman-teman bediler. Kali ini kita akan coba untuk pakainya mimis jawara ya, seperti itu. Untuk anginnya tadi sudah diisi sekitar 2700 PSI, kita coba untuk tembakan yang pertama. Oke, tembakan yang kedua, tembakan yang ketiga, tembakan keempat, tembakan ke lima, tembakan ke enam, tembakan ke tujuh, tembakan ke delapan, tembakan ke sembilan, tembakan ke sepuluh. Oke, kita coba lihat dulu untuk sisa anginnya di 10 kali tembakan. Oke, masih sekitar 2200 PSI ya teman-teman bediler. Jadi 10 kali tembakan mengonsumsi angin sekitar 500 PSI ya, seperti itu, menggunakan mimis jawara. Oke, kita coba lagi. Tembakan ke 11, ke selanjutnya. Oke, tembakan ke 11. Tembakan ke 12. Ke 13. 14. 15. 16, 17. Oke, tembakan ke 18, 19, 20. Oke, di 20 kali tembakan anginnya masih sekitar 1700 ya teman-teman dealer. Oke teman-teman, jadi di 20 kali tembakan untuk sisa anginnya saat ini itu masih sekitar 1700 PSI. Jadi 20 kali tembakan mengonsumsi sekitar 1000 PSI. Kita coba mungkin sampai anginnya sisa 500 kali ya teman-teman, atau sisa 1000, dia bisa menghasilkan berapa kali tembakan. Oke, tembakan ke 21, 22, 23, 24, tembakan ke 25, ke 26, tembakan ke 27, tembakan ke 28, tembakan ke 29. Oke, tembakan ke 30. Kita lihat lagi, kok dari suaranya sudah mulai turun ya. Masih sekitar 1200 ya. Seperti itu, kita coba 10 kali tembakan lagi. Oke, 31, tembakan ke 31. 32. 33. Oke, tembakan ke 34. Ke
35, 36. Oke teman-teman bedilar. Nah jadi hasilnya senapan ini di pengisian 2700 PSI menghasilkan 36 kali shoot ya. Itu menggunakan mimis jawara, diingat ya, menggunakan mimis jawara, dan itu bisa berubah-ubah hasilnya tergantung mimis yang kalian pakai dan juga tergantung angin yang kalian isi serta setelan power. Kalau untuk senapan ini tadi setelan powernya, kayak kalau untuk senapan ini tadi setelannya itu standar ya teman-teman bedilar, dan untuk hasil bisa berubah sesuai mimis yang kalian gunakan, angin yang kalian isi, dan juga setelan yang kalian gunakan ya, seperti itu. Jadi hasil 36 kali shoot itu bisa berubah atau hasilnya bisa beda kalau kalian mimisnya juga berbeda. Kalau mimis jawara itu memang enteng banget teman-teman. Dan kalau mungkin kalian pakainya mimis barakuda, mimis Hercules, itu hasilnya, hasil shootnya bisa berbeda. Tapi saya kasih contoh ini tadi itu pakai mimis jawara dan bisa menghasilkan 36 kali shoot ya, diisi 2700 PSI. Kalau menurut saya cukup lumayan irit ya, seperti itu, cukup lumayan irit. Dan mungkin video ini bisa kalian jadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum kalian beli senapan ini. Siapa tahu kalian masih bimbang mau beli senapan ini atau yang lain. Nah, siapa tahu juga bisa jadi bahan pertimbangan dulu sebelum beli ya, seperti itu. Harganya, kalau kalian mau tahu, harganya 6 juta rupiah untuk unit only. Jadi apabila kalian ingin order unit sebagus ini, kalian bisa untuk order sekarang juga ke CS-nya ya, seperti itu. Nomornya masih tetap sama yang ada di bawah sini dan juga di bawah sini, jadi langsung japri saja. Oke teman-teman bediler, mungkin sekian dulu informasinya. Terima kasih banyak ya, dan salam satu laras.